Memberikan sebuah stempel wisata, wisata heritage kalangan sini tadi yang saya sampaikan, secara otomatis ketika ada tamu maka kita bisa membawa tamu itu ke cerita untuk keliling kawasan heritage. Ketika wisata heritage ini terbentuk, maka secara otomatis setiap kampung itu akan bergerak namanya UMKM. UMKM inilah nanti yang mensupport. Seperti kita lihat ada gudeg, ada nasi kerawu, ada yang tempat tadi foto, tiga dimensi, ada macam-macam lah di sini. Nah inilah hebatnya Surabaya, di mana Surabaya ini punya potensi sejarah yang besar, sehingga kita harus mengungkap sejarah itu, sehingga menjadi bagian dari wisata heritage, di mana pariwisata akan datang ke Surabaya untuk ingin tahu seperti apa sih yang ada di kota Surabaya. Teknisnya adalah 150 juta itu harus dilaksanakan di kampung itu sesuai kebutuhan lokal. Jadi kita bicarakan, kita berikan pendampingan agar Pak RT, Pak RW melakukan rembuk kampung sehingga menghabiskan anggaran 150 juta rupiah untuk keperluan pembangunan seperti ini, gotnya yang mampet, UKM-nya di dalam ini yang perlu dibangun yang mana, mungkin fasilitas sanitasi yang belum cukup. Masya Allah, masih banyak kampung-kampung Surabaya jambannya saja tidak cukup. Ya, sering sekali saya datangi, bahkan di dekat kota, di dekat Wonokromo saja, itu banyak orang yang tidak punya jamban. Dengan 150 juta ini, hakul yakin warga akan mampu memikirkan kebutuhannya sendiri untuk kemakmuran di kampung tersebut.